menyelesaikan pelajaran kita yang tentang kita sekolah tanggal 18 Agustus. Karena kita masuk zona merah, sudah jadi merah. So SKB 4 Menteri itu ada persyaratan, yang boleh itu oranye sama kuning. Tadi saya dapat apa? Telepon langsung. Kita kan perjalanan kita kan di Kota Muka. Itu adalah sekolah tanggal 18 Agustus. Karena kita masuk zona merah, kita mungkin kalau kita besok sekolah kita kerapan gugus tugas tetap dengan semuanya dan sedikit kita hanya tetap kita mengimbau ke masyarakat pakai masker ya, cuci tangan, dan tolong kepada masyarakat ini ada yang dari luar daerah, yang dari luar daerah tolong dilaporkan, kita lakukan swab kan, supaya bagaimana masyarakat kita dilaporkan itu masalah. Termasuk sekarang hari ini dua rumah sakit tergantung pelayanan. Buang operasi tutup. Operasi tutup karena dokter kena pada harapan kita itu. Banyak dokter ini adanya Pak? Tidak. Ya, kita sudah pantau semua, ada yang dari Padang. Dari Padang, ya kan? Kita akan berapa tracking terus, lewat tracking taruh nama kamar-kamar ini, ya kan? Dan pada hari ini di tracking juga seluruh daripada rumah sakit, termasuk pasien-pasien yang berobat, ya kan? Pasien berobat yang konsultasi dengan dokter. Yang tambah tadi pagi 12. Lebih tinggi tinggi ya, Pak. Yang 11 ya. Sudah makin tinggi. Lebih tinggi. Itu yang 11 orang ini positif ini dalam dua minggu ini. Kalau minggu kemarin kan ada warga kita ustazah ya kan, di Bayanta belajar di KB positif, disuap lagi orang tua kita positif, ada warga kita di Purwokerto dia sakit ada bidang penyakit perempuan tahun 9 tahun di rumah sakit disuap positif, dan ada lagi yang dari Jakarta anak muda yang di Pondok Pesantren juga positif. Kita juga tentu semua harus berhati-hati, kita minta kalau ada yang datang dari kantor dokter kita sampaikan ke puskesmas atau ke dokter melakukan swab. Ini kita harus lebih cepat supaya lebih apa lagi, lebih berhati-hati bagaimana masyarakat ya menjamin keluar rumah sehat dan menjamin pulang rumah sehat, cuci tangan ya kan, dan kegiatan silakan lakukan termasuk seluruh daripada kegiatan kita juga. Dipastikan kalau sekolah tertinggal lagi Pak? Tidak, pasti tidak. Tidak. Sekolah masih tertinggal. Sudah jadi merah. So SKB 4 Menteri itu ada persyaratan yang boleh itu oranye sama kuning sama hijau. Kuning sama hijau yang boleh. Kuning sama hijau. Yang merah tidak boleh. Kita masuk merah sekarang. Ini kita lihat perkembangan selanjutnya. Oke. Okay.